Dikabari ngene iku mboten niku Pak. Nah, ngono kuwi. Ayo nyapa lo ngono kuwi. Dibanggar sama Gus ya. Duduk manis, duduk bersila. Duduk bersila. Nafasnya ditarik nafas. Bersila, duduk bersila. Tarik nafas, tarik nafas. Dia nanti mudah-mudahan memang punya kelebihan untuk menolong bersama ngeten niku. Jadi prosesnya untuk menyesuaikan diri ngeten niki. Ya mudah-mudahan besok ya segera bisa menyesuaikan. Lainek salah sampean mulai saiki sampai saat terusnya njaluk sepuro karo sing ngguri. Setelah lu juga ngapuro, nggih. Sak sapa sabaku, sak tingkah lakuku, sak tangi turuku mbok menawa enek salah luput, aku njaluk samudra pangaksani. Gusti Allah, kula nyuwun waras. Gusti Allah, kula nyuwun waras. Pernafasane ditoto. Tarik. Tahan di perut. Keluarkan segala penyakit dan mulut. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Yuk.
Tak apa, diutah ke. Besok mutah. Tarik nafas lagi. Tarik nafas, sayang. Tahan. Ya Allah, lo kelarkan segala penyakit. Hah. Lagi tarik. Ulangi. Tahan. Keluarkan segala penyakit yang ada di tubuh. Diulangi lagi. Tarik, tahan, keluarkan. Duduk sikila, lebih santai, lebih rileks, bisa dipegangi. Gak usah dipegangi. Rileks, santai, minta pada Gusti Allah. Ayo, tarik nafas, sayang. Ingat Gusti Allah, hanya kepada Allah kita meminta. Tarik nafas, sayang. Tahan, keluarkan penyakit. Keluarkan, teriak, gak apa-apa. Tangannya di template nang nek lemah. Duh Ibu Pertiwi kula nyuwun kuwasa lan nyuwun sekti, nyuwun kekuatane paduka. Tak kuwak sedaya penyakit kabeh liwat tanganku keloro. Tarik nafas sayang. Tahan. Banter. Gua. Lagi. Tarik nafas sayang. Tahan, tahan sekuatnya sayang. Keluarkan. Ulangi lagi sayang. Ulangi terus sampai keluar semua penyakit. Mas, tempelkan tanah. Nah, semua penyakit lewat tangan, semua keluar. Tarik nafas yang, tahan, gua, ulangi terus yang, terus yang, ulangi. Ulangi sayang. Terus. Pinter sayang. Pinter. Cuman pinter. Terus sayang. Apapun yang ada di tubuh sampean, semoga selaras. Apapun yang ada di tubuh sampean, semoga selaras. Apapun penyakit yang ada di sampean, keluar lewat tangan. Keluar dari mulut. Hah, gua. Lawan terus sayang. Saman kuat. Tak tutup kabeh semua delok ora ketok kabeh sing ganggu gawemu. Sirno. Waras. Tifa. Yes. Tetap eleng karo sing urip apapun kembali kepada yang Allah ya. Ketika gini langsung tarik nafas. Gua yang melawan sama sendiri ya, ya. Tarik nafas. Yes. Itu ketika nanti sampean melihat sesuatu saya. Ketika sampean melihat sesuatu, cepat sampean tarik nafas. Karena nafas ini kunci hidup sampean, karena nafas ini tali hidup sampean, kekuatan sampean di sini ya. Tarik nafas. Sampean terlihat pocong. Sampean lihat toh, ada pocong. Sampean kata ketakutan kan? Nah, ketika ketakutan sampean kayak terkejut gini, kan gitu. Enggak perlu. Kamu itu bawahanku. Perintah. Jangan ganggu aku. Berani? Berani ya? Karena Gusti Allah itu berada di dalam sampean. Nah, kalau melihat seperti itu ya, melihat kan, perintah, pergi kamu, jangan ganggu aku. Kalau macam-macam tak bakar kamu. Di sana, masa di sana. Sekarang sama perintah ya, di sini, ayo cinta sini ya, sama om di sini ya. Gung, coba aku mandi gung, bakar pesan. Ngomong, apa? Di sana tuh, apa tuh? Makua. Di sini aja dok. Kita bakar bareng-bareng. Apapun yang mengganggu hidup sampean, kita bakar bareng-bareng ya. Yakin ya? Minta kepada Gusti Allah, Gusti, seluruh penyakit yang ada dalam tubuh saya, seluruh yang berbuat jelek kepada saya akan hilang, akan terbakar dengan api yang menyala-nyala ini. Ketika sampean bingung, cepat tarik nafas, buang. Hah, gitu ya. Gak usah takut, Nak. Om ada sama-sama nih. Gimana nih ya? Kuat. Sama tahu pocong, sama tahu genderuwo gini-gini, tahu kan? Iya. Apa-apa. Sekarang belajar mengendalikan sama Om.
ketika zaman melihat begini, kita tata. Nanti zaman akan bisa merintah dia. Coba zaman ini, zaman gimana? Ketak-ketak sakit zaman ya, iya kan? Ya. Nah di sini Om bikinkan sesuatu buat zaman ya. Ya kita doa sama-sama. Monggo Bapak Ibu sareng-sareng maca nuwun di mata Gusti Allah, maca Al-Fatihah, muga-muga napa ingkang ganggu, napa ingkang teng dalam mriki mbok menawa nek salah anak putih sing bisa ngojo ora bisa ngojo iso osir nangat nggih. Semen tahu ini namanya oyot mimang. Oyot mimang orang kalau melempati ini biasanya bingung. Mudah-mudahan dengan kita nanti membakar ini semua yang ganggu semen akan kebingungan ya. Nanti tak bikin ini buat kalungnya semen ya. Apa semen orang ngono iki? Lah apa kuwi dolanan wedhus iki? Ngono ae ya. Enggak usah wedi. Sok semen dadi orang sing berguna kok. Apa-apa. Enggak usah takut. Ya. Semen ngene gini. Kosongkan pikiran, aja mikir macam-macam ya. Cuma ingat kata Gusti Allah, Gusti Allah bersih masuk ke lipat tubuh sampean, masuk ke tubuh sampean, semua yang gelap, semua yang ada hitam di tempat yang sama, tubuh sama dengan sinar Gusti Allah yang putih masuk lewat tubuh sampean, masuk ke dalam tubuh, didorong semua keluar. Berarti maksudnya apa? Sinar putih masuk lewat tubuh menendang semua yang hitam-hitam di tubuh sama, yang sakit-sakit tendang keluar dari tubuh sama ya. Kita bakar sama-sama ya. Cuman gitu aja. Dengan relax pernah saya tarik. Jangan dipaksa, relax aja sudah sesantai-santainya. Tarik nafas. Ya, gitu ya. Bantu dia Al-Fatihah buat dia. Sampean tenang, kekuatan Gusti Allah, Gusti Allah ke dalam diri sampean, dalam jantung sampean. Gusti Allah itu melekat pada sampean. Sopo sing wani karo Gusti Allah, Gusti Allah ada di dunia awak sampean. Kan gitu. Ya. Demit pocong gendruwo koyo wani karo Gusti Allah. Kak ani kan? Nang ngudi sing ditahan Gusti Allah kok. Ya, Gusti Allah. Ya, Gusti Allah. Gusti Allah. Gusti Allah dan Gusti sampean. Ketika Gusti Allah ini di dunia awak sampean, menunggu awak. Ya. Sampai
sampe aja nih, bubuk sini ini. Ini bubuk kita pun. Nanti ya, tak kayak golek nih dolanan dicek ya. Ya, bubuk ini wis gak bubuk. Eh, serilek mungkin ya. Ini dilepas sih kamu. Nggih. Nggih sih. Ah. Amit. Saya. Wes. Sama tuh. Rasa. Wes gak apa-apa. Ya. Besok sekolah neh guyon karo kancane lek reponoan rasa gagas. Tak pateni, tak obong zaman ngobong nggih apa? Alfateka. Ayat kursi apa mboten? Nah, boten yo sel belajar kene. Kebae ya. Sik ah, kita antekne sik. Bapak e ngene. Kula. Bae. Bae. Bapak e nambut mboten dalu. Ten Surabaya kok. Pak nuwun sewu niki lek wonten sumur nggih nang sarep sumur nggih kalih nyuwun ngapura nggih. 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 Sumur nggih. Pak. Ya, jelas sumur ya. Mas karo iki ditas nek istri-istri sing ya. Kok cekap begini, cekap sumur ya mas ya. Gak apa-apa, santai, wes guyon zaman, gak apa-apa guyon lagi, mampu dong. Turun, turun mana? Es kan?